Assalamualaikum semuanya. Siang hari ini saya mendapatkan 2 paket kiriman sekaligus. Dan langsung saja akan saya review isi di dalam paketan ini. Jus. Oke, paket pertama kita buka dengan paketan yang sangat sederhana. Dibungkus koran. Kita lihat dalamnya. Ya. Sebuah kolok dengan sarung kulit asli. Kulit sapi, ada tempat untuk menaruh di sabuk atau ikat pinggang kita. Tanduk kebau, kayu jambu dengan pin di sini, penggarapan yang sangat rapi. Kombinasi tanduk kebo lagi dengan bilah bahan baja spring steel, panjang 30 cm, lebarnya 3 cm menipis, dan tebalnya sekitar 3,5 sampai 4 mm. Nah. Coba kita tes ketajamannya di kertas. Oke. Lumayan tajam, cukup. Oke ya, tajamnya sangat cukup ini menurut saya. Ini. Selanjutnya akan kita unboxing paketan yang agak besar dan panjang ini. Oke. Besar sekali. Wow. 2 bilah golok sekaligus. Tunggu sebentar ya, loading untuk membuka paket ini. Oke. Nah, ini. Yang satu adalah golok terbas. Ini yang saya pegang ini golok terbas. Dan yang satunya lagi adalah golok sembelih. Masing-masing akan kita review. Yang pertama yaitu golok terbas. Dia full kayu sonokeling dengan penggarapan cukup rapi ini. Ada simpe-simpenya dari tanduk kebo. Di sini duralium genggamannya pas untuk tangan. Handle-nya ini kita lihat dalamnya. Wow, golok terbas tapi mirror polish. Nah, dengan panjang 27 cm, dia lebar memiliki kelebaran 3,5 cm dan ketebalan 6 mm menipis ke ujung. Coba kita tes ketajamannya untuk golok terbasnya ini dengan kertas. Ya, cukuplah kalau untuk ukuran di kebun ini, cukup, tidak perlu selincing kertas apalagi selincing plastik. Yang penting tajamnya cukup ini untuk golok terbasnya. Modelnya candung. Ya, candung. Seperti ini. Untuk golok terbasnya. Yang penggarapannya juga cukup rapi. Untuk sarungnya juga. Ini adalah golok terbas. Selanjutnya yang akan kita review adalah golok sembelihnya. Terlihat
dari kayunya, kayu sono keling yang cukup penggarapan sarungnya cukup bagus ini. Kinclong. Ya. Kita lihat dalamnya. Dia memiliki panjang 30 cm. Sudah mirror polish. Nah, bisa untuk ngaca. Tuh. Dengan lebar 3,5 cm. Ketebalan 3 mm. Panjangnya 27. Panjangnya berapa ini ya? Ya, 27 cm. Kita tes ketajamannya. Kalau kurang tajam nanti bisa kita tajamkan lagi. Oke. Untuk bajanya dia dari per keong, per mercy. Yang bongkungnya, keongnya ini. Ini untuk sembelih. Lumayan cukup tajam. Nah, ini nanti bisa kita tajamin lagi ini. Di sini ada, nah ini bercak ini bisa mengakibatkan karatan ini. Ya, tajamnya juga belum begitu merata. Di pangkal tengah ini yang ada nyendatnya, di tengah ini. Di tengah ini ada nyendatnya. Oke. Golok sembelih model candung. Mirror polish. Penggarapan sarungnya cukup bagus. Ya, simpai-simpai dari tanduk kerbau hitam. Nah, untuk sarungnya cara selobokan masukannya ini cukup bagus ini. Jadi dia dibuat rapat. Kalau rapat itu aman, tidak sampai merosot jatuh atau terlepas. Oke. Itu saja review kiriman dari teman-teman siang hari ini. 3 bilah golok. Silahkan di subscribe YouTube saya, kita bangun channel ini bersama-sama supaya kedepannya akan lebih baik. Like, komen, ditunggu di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya.